Selamat pagi guys, jumpa lagi di channel saya Diki Sambong. Pada video kali ini kita akan melihat perlengkapan yang dibutuhkan untuk para hidroponik pemula. Saya simpan di dalam kotak misteri ini, misteri box ya. Nanti kita lihat satu-satu apa saja peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama yang harus dimiliki netpot untuk tempat sayuran atau tanaman nanti. Untuk netpot sendiri ada berbagai macam ukuran guys. Ini ada yang netpot dengan diameter, kita coba kita ukur. Untuk diameternya sekitar 5 cm dengan panjang 7 cm guys. Ini yang kedua, yang biasa dipakai juga yang standar. Nah, jadi untuk diameternya 4 cm, terus tingginya 5 cm ya. Terus ada juga yang seperti ini bentuknya guys. Ini untuk di media guli trapesium, bentuknya kecil ya. Untuk diameter sama 4 cm, tapi ini panjangnya 3,5 cm karena nanti digunakan di guli trapesium. Untuk umumnya warnanya hitam guys, tapi ada juga yang warna juga pada yang putih, ada hijau, tapi umumnya di pasaran hitam seperti ini ya. Oke, yang pertama netpot sudah, yang kedua kain flanel guys. Nah, ini dapat dibeli meteran. Kemudian kita siapkan gunting karena untuk dipotong seperti ini nanti jadinya. Seperti ini. Ini untuk metode hidroponik sederhana. Sistem wick nanti kita bisa tempatkan di netpot seperti ini. Kita ambil contoh satu. Nah, seperti ini guys. Oke, kita bikin dulu. Yang ketiga ada rock wool. Ini untuk semai benih. Seperti ini kita sudah potongi. Ya. Untuk video tentang semai bisa dilihat di link saya yang berikut ini, yang di atas nanti ada. Keempat ada alat namanya TDS meter. Ini wajib untuk hidroponik pemula guys, karena kita akan mengetahui kepekatan nutrisi dari yang digunakan. Yang kelima tentunya pupuk. Nanti pupuk ini bisa pupuk daun atau pupuk buah, tergantung nanti kalian mau tanam apa. Ini seperti ini. Untuk video tentang cara melaruskan pupuk juga ada di video saya yang tentunya sederhana lagi, yaitu bak untuk media hidroponik. Bak plastik untuk media tanam hidroponik menggunakan air, dan juga tutupnya infrared. Nanti contohnya seperti ini guys. Nah, ini dimasukkan seperti ini ya. Oke, itu salah satu contoh tanamannya sudah jadi guys. Kita pakai media plastik, contohnya seperti yang di belakang saya ini. Nah, ini ada bayam,
Ya, bayangnya ini media airnya. Untuk yang ini selada red romaine. Ya, ini ada kain flanelnya, guys, untuk penyerapan nutrisi. Oke. Dan yang satu lagi ini Pak Coy. Nah, tumbuh subur. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dengan menggunakan peralatan hidroponik sederhana untuk pemula, dan hasilnya cukup lumayan, bukan? Silakan kalian di rumah mencobanya, dan apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sehat selalu. Salam hijau dan salam hidroponik.